internet. Hasil dari itu kau apa kan? Kayak belanja, kayak beli chip. Chip apa? Domino. Jadi online. Terus aku lakuinnya itu ngikutin korban dari jauh atau gimana tuh? Tidak, aku tuh kadang ngasa, misal terkena enak kayak itu, aku lewat situ, aku nengok misal sepi apa tidak, misal ada yang orang tas di kanan langsung ambil. Berarti nunggu target di situ, nunggu? Jadi nunggu, aku tuh lewat, kadang aku asap belum main, tapi pergi main lewat yang sempat sepi kayak itu. Target bini, asap bini tas di kanan nih lah aku kok, ini kiri aku udah di suang, ini kanan aku kok. Udah lihat, tidak, cuma duit yang aku ambil. Oh, duit bayar. Yang lain tas nih aku. KTP segala macam kamu. Tas dibuang. Jadi aku ganggu. Oh. Terus ngambil duit bayi. Dua motornya kau gunakan berganti-ganti. Kapan asal misal aku udah pakai Vario, aku pakai Vario, nanya motor MX, aku pakai motor MX. Satu saya kan masih kuliah. Iya. Itu kau lakuin tuh pada saat apa, ndak kuliah, pulang kuliah apa gimana? Kemarin kan pas puasa kan kamu mulai libur. Oh. Atau tidak misal pulang kuliah kan jam 4, jam 5 keluar. Sama. Sehari berapa banyak kak butuh duit untuk berjudi? Tergantung, asal-asal aku udah duit aku judi, tidak judi. Misal men tengah ada utang atau banyak main tuh. Itu ada siapa pede yang barang yang di dalam tas kau? Padahal tuh cuma handphone, terus ada uang? Uangnya itu di gak dalam dompet. Gak dalam dompet. Karena posisinya tuh kayak posisi tasnya itu emang udah rusak gak ketutup, tapi pancinya tuh kebuka dikit. Tapi gak ada satupun yang pas, tapi pas uang itu kayaknya terbang atau apa lah. Oh, gitu. Tapi intinya ada handphone aja. Ada berapa unit handphonenya? Satu. Si pelaku itu narik tasnya dari sebelah kanan apa sebelah kiri? Kanan, sebelah kanan. Iya.
Jadi makanya kanan ini sempat keseret. Jadi waktu dibawa mereka tuh kronologisnya nggak sadar apa-apa. Mulai dari Mega, cuma diceritain dari Mega Barat gimana? Kamu dari Mega Barat. Nah, terus? Udah pulang aja kayak dari biasa. Terus tiba-tiba pas naik motor tuh langsung tiba-tiba bers langsung dari samping langsung narik. Saya langsung kebanting ke aspal dua kali. Udah nggak tahu lagi. Pas udah jatuh tuh kerasa pas keseret. Sempat diseret. Iya. Juga. Pas itu pikirnya tasnya udah keambil. Tiba-tiba nggak tahu ada bapak-bapak yang ngasih ini tasnya. Itu udah putus tasnya. Oh, lepas betul. Dan tuh jilbab, helm semua udah lepas semua. Udah lepas. Kacamata juga udah pecah. Luka di badan apa deh? Banyak pak di sini lutut. Oh, tangan-tangan luka gitu. Iya, yang di kepala. Di sini cuma kayak benjolan di tangan kebentur. Yang mana? Tadi sore tim dari Satreskrim Polres Bangka berhasil menangkap pelaku jamret. Ini didasari dari adanya 6 buah laporan polisi yang telah kami terima. Kemudian hasil dari pemeriksaan tersangka mengakui bahwa telah melakukan kegiatan ataupun tindak pidana jamret ini sudah sebanyak 7 kali di wilayah Sungai Liat. Kemudian untuk modusnya, pelaku melihat atau memantau calon korban, khususnya pengendara sepeda motor yang menggantungkan atau meletakkan tas yang tas yang selempang yang diselempangkan di lengan kanan maupun kiri, yang diperkirakan oleh pelaku ini mudah untuk diambil. Jadi rata-rata korban ini adalah dari ibu-ibu yang sedang mengendarai kendaraan sepeda motor ataupun dibonceng, yang meletakkan tasnya di sebelah kiri maupun kanan lengan badannya, sehingga gampang ataupun mudah untuk diambil oleh pelaku. Kemudian untuk barang-barang yang diambil atau berupa tas yang diambil oleh pelaku adalah uang tunai yang ada dalam tas diambil. Kemudian untuk barang-barang yang lain seperti handphone, kemudian tas itu di